Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Saya akan kembali berbincang dengan seorang mahasiswi penyintas kekerasan seksual. Uh, mahasiswi di universitas, salah satu universitas di Jawa Timur. Identitas penyintas kami sembunyikan untuk menjaga kemurnian informasi. Uh, adek, uh, adek tadi bilang adek takut melapor karena takut malah adek yang jadi tersangka. Kemudian adek juga tidak punya bukti. Tapi kemudian saya tahu adek akhirnya berani bersuara minimal di media sosial. Apa yang akhirnya membuat mm. adek mau menyampaikan itu di medsos dek? karena saya lihat di Twitter kan mbak itu kampus saya ternyata lagi viral gitu mbak terus saya jadi berani untuk speak up karena nggak uh, mungkin saya bakal di nggak semestinya saya nggak mungkin bakal di apa ya mbak diadilin oleh masyarakat maksudnya disalahkan oleh masyarakat gitu mbak jadi saya ada ada pendamping gitu mbak saya waktu itu juga minta minta tolong ke dosen gitu mbak dan ada dosen yang mendampingi saya gitu selama saya speak up dan selalu ngabarin saya gitu. Uh -huh. Sepengetahuan ade, apakah sudah ada tindakan dari kampus soal dosen ini, pelaku ini dek? Uh, maaf mbak, bisa diulangi lagi mbak. Apakah sepengetahuan ade, sudah ada tindakan dari kampus soal pelaku ini Sepengetah yang ade tahu? belum ada mbak. Belum ada setelah rame, setelah viral, setelah speak up pun masih belum ada. Baik, saya membayangkan iya, adek pasca peristiwa itu pasti tertekan, was-was, takut. Apa yang bisa apa yang bisa adek gambarkan dampak yang adek rasakan uh, pasca peristiwa itu dek? Semenjak itu saya kan naik semester 2 ya mbak. Waktu itu saya uh, lihat buku, jadi ada buku saya nama saya lupa namanya itu buku apa jadi kita itu bisa lihat nanti di semester berapa ini kita diajar oleh siapa gitu. Dan saya di saya menemukan di semester 5 kalau enggak semester 6 saya menemukan nama beliau nanti bakal ngajar di fakultas saya lagi gitu Mbak. Jadi saya sampai bilang ke teman-teman aduh kok diajar sama dosen ini lagi gitu. Terus semenjak itu saya jadi ke kampus itu harus sama teman. Saya juga takut waktu itu saya udah Mulai semester 2 itu kuliah saya udah mulai berantakan. Saya jarang masuk sampai semester 4. Akhirnya saya keluar gitu, Mbak. Jadi ada putus kuliah ini? Iya, putus kuliah dari semester 4, Mbak. Karena kejadian semester itu? Empat, semester 4, ke semester 5. Iya. Baik. Baik, adek. Um, saya ingin minta uh, di Studio Mata Najwa ada Mas Menteri Nadiem Makarim, Mas Menteri, saya ingin minta tanggapan Anda soal apa yang menimpa. Ya, pertama... Saya ingin menyebut mungkin keberanian adik untuk bisa berbicara di depan semua orang ini luar biasa. Dan itu satu dari ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan kasus yang pasti ada di semua universitas di Indonesia. Kita tinggal menggaruk-garuk sedikit dari sisi survei atau polling, kita mengetahui, kita melakukan survei sendiri tahun 2020, 77 persen dari dosen yang disurvei menyatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus. Ini dosennya, bukan mahasiswa. Jadi masalah tadi yang disebut adik mengenai kenapa 63 persen dari 77 persen itu tidak melaporkan. Karena seluruh stigma yang diasosiasikan dengan pelecehan dan kekerasan seksual, korban sudah menjadi korban, lalu dia sangat Beresiko dalam melaporkan, bahkan kalau dia melaporkan pun menerima berbagai macam hukuman dari masyarakat dan banyak yang victim blaming kepada korban, menuduh apa salah kamu dalam melakukan itu. Jadi, ini satu situasi yang menurut saya nggak bisa pemerintah hanya duduk diam saja. Ini sudah menjadi suatu pandemi, ya, pandemi tersendiri yang menyebar dan kita harus melakukan menurut saya karena suara-suara seperti Adik seperti ini yang di seluruh penjuru Indonesia ini mengalami harus mengambil posisi yang keras mengenai situasi ini karena itu akan seperti kelihatan tadi Adik bilang sampai putus sekolah kondisi psikologis yang sangat traumatik dan tidak ada yang namanya pembelajaran kalau tidak ada perasaan keamanan dan kenyamanan di dalam kampus jadi sebelum kita bisa membenarkan atau meningkatkan tingkat kualitas pendidikan... ...tidak mungkin tanpa mahasiswa-mahasiswa kita merasa aman dalam kampus. Iya. Uh, Ade, um, apa yang Ade butuhkan saat ini untuk bisa menghilangkan trauma, Ade? Uh, saya cuma minta dosen itu mendapatkan hukuman gitu, Mbak. Saya cuma minta itu doang gitu. Tapi karena saya sudah bukan mahasiswa di sana, jadi saya juga susah buat melapor gitu, Mbak. Jadi sampai sekarang adek memang belum membuat laporan resmi ya? Waktu itu saya disuruh sama dosen saya bikin, tapi saya udah lupa sama nim saya gitu, Mbak. Jadi, nah itu saya nggak bisa ngelaporin beliau gitu di kampus. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, kalau yang ada harapkan adalah pelaku mendapatkan uh, sanksi begitu ya, A -a kalau ada kesempatan, ya. adek melapor, adek berani mau melapor, adek berani, salam, mbak. Berani mau melapor, hebat, adek. Berani. Adeg masih mau lanjut kuliah tidak? Ada mas Menteri di samping saya, bisa saya mintakan nanti kalau adek mau kuliah, adek mau kuliah lagi? <tuh> uh, mau, mbak. Mau ya? Apakah uh, korban penyintas bisa dapat kesempatan atau akses untuk melanjutkan pendidikannya? Apakah itu skema yang juga Masuk dalam bagaimana pemulihan korban Mas Menteri? Pasti dan harus. Itu yang harus kita lindungi. Agar mereka bisa kembali dengan perlindungan dan pemulihan. Itu adalah bagian esensial daripada kebijakan apapun. Dan itu yang mau kita lindungi masa depan generasi berikutnya. Baik. Adek terima kasih banyak sudah bercerita di Mata Najwa malam hari ini. Setelah ini... Uh, saya akan menghubungkan adek dengan tim dari uh, Kementerian. Semoga Ade bisa diberikan kekuatan untuk berani melapor resmi. Dan semoga adek bisa melanjutkan kuliah. Jangan putus sekolah ya adek. Insya Allah traumanya iya, bisa pulih. Insya Allah jadi iya, sarjana dan, dan jadi pejuang Amin, untuk korban-korban ya yang lain ya adek. Amin. Amin. Terima kasih banyak sudah di Mata Najwa malam ini. Teman-teman ya, saya akan terima break. Terima kasih juga mbak. Terima kasih sayang. Teman-teman kita akan break setelah ini. Saya akan kembali dengan kasus yang terjadi di Universitas Riau, kasus yang viral di berbagai media. Apa yang terjadi di sana setelah pariwara? Hmm.